Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Gusti Eka. Semoga semua hidup berbahagia, sehat selalu dan tambah rezekinya. Di kesempatan video kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Pasar Joyo, Pasar Burung di Kota Madiun, Jawa Timur, teman-teman. Ini tepatnya saya berada di kiosnya Ibu Sumi. Di sini banyak sekali persediaan burung ombyokan, kawan-kawan. Harga sangat terjangkau, kawan-kawan. Harga mulai dari kisaran 10.000 sampai ratusan ribu. Tinggal nego-nego saja sama ibunya. Di sini saya sangat banyak sekali melihat burung, kawan-kawan, yang tersedia di sini. Contohnya burung seperti ini, kawan-kawan. Nah, saya kurang tahu ini burung apa. Silakan komen, kawan-kawan, kalau yang tahu. Soalnya saya masih pemula, kawan-kawan. Ini masih belajar. Kalau ini burung perenjak. Ada dua, kawan-kawan. Di sini juga terdapat burung gladek ini, kan. Ini burung gladek kalau nggak salah ini. Silakan tinggal nego-nego saja, kawan-kawan. Harganya sangat terjangkau. Ada juga burung rujukan, burung puter juga ada, kawan-kawan. Untuk pecinta kicau atau pecinta burung, ya mungkin disinilah tempatnya kalau mencari burung yang tepat dan harganya terjangkau, kawan-kawan. Burung perenjaknya juga ready stock, kawan-kawan, masih banyak. Ada juga jalak kebo ini, kawan-kawan. Kelihatannya sudah dewasa, setengah dewasa ini, kawan-kawan. Ini ada lagi jalak kebunnya. Masalah harga bisa nego-nego sama ibunya kalau ketemu di kios ini, kawan-kawan. Ada juga Sri Gunting. Harganya sangat terjangkau, kawan-kawan, di sini. Harga relatif lebih murah. Terucuannya juga ada, tapi masih bahan ini, kawan-kawan. Mungkin bagi mas-masnya atau bapak-bapaknya yang lagi jalan-jalan ke Madiun dan suka burung, silakan mampir saja ke Pasar Burung Joyo. Di sini banyak sekali ready stock. Sini juga ada kapasan kuning ini, kawan-kawan.
Ibu ini di sini buka setiap hari kawan-kawan. Mulai dari jam 9 pagi sampai tutup lah. Sampai tutup pasar. Untuk hari Minggu mungkin stok burung sangat banyak sekali. Di sini kebetulan hari biasa kawan-kawan, jadi stok burung terbatas. Burungnya sangat bagus-bagus kawan-kawan. Tinggal pilih dan tinggal nego-nego saja. Di sini saya tidak berani memastikan harganya berapa di setiap ekor dari burungnya, karena di sini juga di setiap daerah harganya mungkin bisa berbeda-beda kawan-kawan. Dan juga di sini juga tidak ada patokan harga. Di sini juga bisa dinego, bisa ditawar lah. Jadi saya tidak berani memastikan harganya berapa. Untuk lebih jelasnya datang saja ke Pasar Joyo. Full ready stock. Sebenarnya saya tadi mau mencari burung jalak kebu yang anakan kawan-kawan, tapi di sini tidak ada yang anakan atau loloan. Cuma di sini ada yang dewasa. Adanya dewasa. Full ready stock burung gladek kopinya. Untuk burung yang dijual di sini sepertinya tidak bisa dijual online kawan-kawan. Mungkin bagi teman-teman yang penasaran dan ingin pesan secara online, kayaknya masih belum bisa. Kalau datang ke Kota Madiun silakan mampir saja. Di sini siap sekali bahan-bahan untuk ocehan kawan-kawan, banyak sekali. Untuk burung bahan siap, seperti burung perenjak ini kawan-kawan, masih muda. Saya ini tadi berangkat jam 8 sampai pasar sini jam 8:30-an. Masih barusan buka sepertinya ibu ini. Masih barusan buka. Jadi kawan-kawan kalau datang ke sini kalau bisa agak siangan. Biar tahu semua penjual di sini. Di sini ibu ini bukanya pagi. Mungkin kalau datang lebih siang mungkin penjual burung lebih banyak lagi kawan-kawan. Ini masih omboyan kawan-kawan. Untuk yang ini omboyan bahan, masih belum ada yang jadi kawan-kawan. Tinggal sedikit dipoles di rumah, nanti juga bisa jadi. Oke kawan-kawan, itulah sedikit informasi tentang burung ombyokan di Pasar Joyo Madiun kawan-kawan.
cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga semua hidup berbahagia, sehat selalu, dan tambah rezekinya. Terima kasih dan matur nuwun kawan-kawan.